Wapkap bro, balik lagi bareng gue Isan Karis. Masih di Magic Chess lagi dengan keadaan yang lumayan tidak enak. Oke. Ngomong-ngomong nih, gue tuh demen Chelsea ya. Barusan Chelsea abis kalah lagi nih, sebelum gue record nih. Emang lagi bau banget. Ya sudahlah, gue coba main Magic Chess, siapa tahu wangi gitu kan, buat hiburan, buat ngobatin pusing gue gara-gara Chelsea. Ya semoga aja bisa guys. Di sini gue sekarang mau main Titan dan gue gak tahu bakalan main apa guys. Sekarang tuh lagi marak pakai Gunner ya, kalau kalian tahu. Emang di Mythic tuh sekarang lagi bener-bener laku parah ya itu Gunner tuh. Makanya sekarang gue mau tabrak aja yang pakai Gunnernya guys. Di sini gue bakal pakai Titan, antara itu Roger atau gue Kimi kali ya. Semoga aja Muntong bersahabat sama gue ya. Wanginya ke gue lah rollnya gitu. Oke. Okay. Thank you banget buat kalian udah mampir ke sini. Kita langsung aja ke gameplaynya guys. Enjoy the video. Let's go. Kita ambil Marsha. Mana Marsha? Jangan sampai diambil ya. Semoga aja ada Kimoi di sini. Kimoi gua bakal jadi raksasa. Okay. Ada Kimoinya, tapi Kimoinya ada di shop ya. Dijual terpisah. Gak masalah guys. Sengganya ada aja ya. Kita keluarin aja ini si Yin. Cuman butuh ini Marsha doang. Dadalala juga sama Rozki nih ya. Roger udah nol juga guys. Tapi kalau gua mau bikin ini Kimoi Titan ya, kita gak butuh attack speed sih. Kalau ada Inspire agak dihiraukan dulu berarti guys. Mending kayak Aegis atau enggak Revitalize juga boleh kali ya. Nah ada Aegis, ada Revitalize guys. Aegis aja kali ya. Aegis supaya gua bisa taruh juga ini shield ke area yang di luar gitu. Kita taruh juga ke Layla nih. Nah Kimoinya nongol lagi guys. Merestu ini kayaknya Muntun mau ngehibur gua gara-gara Chelsea kalah mulu. Kalian yang ngikutin Instagram gua pasti tahu kan kalau gua tuh doyan Chelsea. Sekarang tuh lagi bau. Aduh kenapa gua masukin Layla ya? Kenapa gak Roger aja ini? Tapi seenggaknya di sini bisa menang kali ya. Masa yang gak menang lawan Layla doang guys. Diucrut-ucrut juga, ditarik juga Layla gua ke depan ya, tenang. Gua kasih itu perisai dikit-dikit tadi darah putih. Yuk come on. Udah ngekoin satu orang nih Kimoinya guys. Bisa sih ini udah fix jadi Titan kayaknya ya. Nah sekarang tuh ngomong-ngomong nih, Gunner tuh bener-bener lagi meta ya. Lagi bener-bener marak banget yang pakai ini Gunner guys. Kita bawa Kimoi sama ini si Valier juga kali ya. Ser, kirain gue mau dikasih lagi Kimoi ini, ternyata nggak ada di sini ya. Yaudah kita masukin dulu ini Venom Slayer-nya. Tambah ini si Roger aja deh. Tapi Layla juga jangan salah tuh, damage-nya tuh gede juga dia ya. Damage-nya gede kalau nembak yang jaraknya jauh kan. Kalau jaraknya dekat yang ditembaknya baru kagak ada rasanya. Yo lawan sama saya. Lawan Layla lagi, udah jelas auto win lagi ini one by one-nya ya. One by one-nya. Gak tahu nih kalau pertarungannya. Soalnya kan ada Martis juga tuh level 2 di sono. Ditarik-tarik Valier gua mana pakai sarung juga. Untung aja kagak kesleo kan. Mon ucut-ucut, nah udah mati tuh Martisnya guys. Diucrut-ucrut sama Kimoi gua, come on. Yuk, ditarik lagi. Coba kalau pakai itu lubang Benny ya, udah panen dua hero tuh Franco-nya guys. Jual dulu jauh deh, gak usah ya. Gue sengaja bawa jauh ini takutnya ada si Xbox, lumayan kan. Ser, malah Layla level 2 si Bangke, ya udahlah kita bawa, kita level dulu guys. Masukin Layla sama jauh ya. Seenggaknya kalau nggak dikiri sama ini Kimoi, ada Layla yang sudah siap. Ngomong-ngomong rambutnya sampai ke lutut-lutut apa anjir. Udah gak kesal dari zaman Majapahit. Mau apa nih? Ketemu Farami, sudah jelas win. One by one-nya tetap ada Valir panggung. Valir panggung dia juga agak ngeselin guys. Ini Valir tuh pengganti si ini sih, si Harith ya kalau dulu. Harith kan itu harga 1 tuh, agak ngeselin juga damage-nya nih. Valir juga ngeselin. Agak ngeselin juga sih di awal-awal guys. Nah Valir lagi kita ambil. Yuk kita lihat, ternyata gua gak terlalu terakhir juga. Enak banget ini ya, kedua dari terakhir. Kalaupun gua gak dapat item, kita bawa Claude guys. Claude udah nongol di sono tuh. Dapat apa ini? Berserker boleh sih. Dibawa Claude-nya buset. Ya udah kita bawa Berserker. Udah niat banget aja minggu main Gunner-nya. Tawan banget jilu. Wah ada Kimoi 2 biji, ada apa sih ini Muntong? Bener-bener memanjakan seorang jampul di sini ini Muntong guys. Kita taruh langsung di Berserker, udah jelas menang terus. Ini auto win kita ya. Ini one by one-nya nih. Enaknya apa ya Starcore ya? Enaknya tuh Starcore Gunner yang ada lifesteal-nya sih kalau menurut gua guys. Atau ga yang bikin slow juga boleh sih. Cuman yang ada lifesteal-nya paling enak sih itu guys. Ah mana itu Mia yang ditariknya juga, udah jelas menang gua guys. Mianya juga Mia biasa ini ya. Kok bisa kalah sih? Masa iya anjir? Weh, wah, wah, kalah sama Mianya guys. Dua item sih ya. Iya gua baru sadar dia pakai kopi item guys. Bangke lah, terlalu pede. Jual dulu nih Valiernya guys, aduh. Dua item tuh curang dia ya. Curang itu curang guys. Okay. Ada lagi Layla, tampil dulu. Roll lagi. Udah Valier 2 biji tuh.
soalnya buat bantu-bantu ya. Semoga aja di awal Gunner dulu, gua gak mau ini Worm Slayer ya. Kita utamain ke Gunnernya guys. Belum tentu gua main ke Worm Slayernya soalnya ini. Kita cek dulu Kimoy gua. Kimoynya 9 lagi. Apa sih ini, aduh. Ya udahlah, ntar siapa yang bakal jadi Titan gak tahu guys. Tapi kayaknya agak bubus harapan nih Kimoynya nih. Nah ini yang bawa tadi si ini Saude kan. Tenang, kalau udah nyari kita kalahkan, di sana udah fix guys. Walaupun tadi kalah sama Mia nih ya satu kali, seenggaknya sekarang udah menang lagi, dapat stack lagi. Ngapain tuh Kaguroi? Ah, mau ngapain kamu? Ini juga abangnya Hayabusa. Mantap, Kimoy. Sar. Kagak ada, guys. Roll dulu. Ada Xbox lumayan ya. Bawa lagi Kimoy cakep. Ada Roger level 2 sama Layla level 2 lagi. Baru Layla deh. Berarti keluar dulu kamu Layla buat nyari duit ini ya. Kita lumayan dapat duit 2. Mau itu dari Chow, mau itu dari Roger, baru Rogernya guys. Gak apa-apa kita dapat itu Chow, langsung kita jual ya sekarang nih. Ayo udah mau bintang 3 nih. Bisa jadi kita main ke Sabernya guys. Ini sekarang kemungkinan besar gua dapetin Wrestler, Gunner sama Elementalis kan mestinya. Jangan sampai ini si Gunnernya gak ada, ini Star Core-nya guys. Busuk banget kalau kagak ada ya. Dapat THS, mantep banget. Taruh langsung ini di Skimoy. Yo please Star Core Gunner please. Dapat juga Gunnernya guys. Setelah memberikan serangan kritikal, pemiliknya akan memulihkan 20% max HP. Cakep bener. Ya udah kita taruh aja langsung di Skimoy. Gak usah lama guys. Oh dulu, masih bawa dulu. Roll lagi. Dapat Marsha level 2, roll lagi. Jauhhead level 2. Layla kamu gak ikutan dulu Layla. Seenggaknya kita udah ditebein sama ini Marsha 2 ya, sama ini si Jauhhead guys. Walaupun gak aktif juga ini ke Worm Slayernya sekarang. Tenang tenang, Worm Slayernya jadi opsi terakhir itu ya. Ini Layla udah mau bintang 3 ngomong-ngomong tuh. Kita cek lagi Kimoy. Masih 7. Ini milik gua semua nih ya. Yang salah. Udah aura-auranya tuh udah kebaca guys. Kimoy. Nah dapat Kimoy musuh juga tuh. Wah gua dapat satu doang dari Layla barusan ya. Gak apa-apa dah. Seenggaknya kita udah punya DHS di sana, udah makin enak banget nih Kimoy gua guys. Di ucrut-ucrut ya tuh. Dan ini kalau udah jadi 6 ntar ada lifesteal-nya juga ya. Dari ini Star Core-nya nih udah nikmat, hidungnya nikmat. Yo Roger, kamu juga jangan sampai kalah sama Kimoy gua nih. Gua sampai abaikan tuh Roger gua guys, padahal udah level 2 juga dia tuh. Yo, ucrut-ucrut lagi, mau ngapain abang bang? Kita nyari itu Layla minimal level 3 aja kali ya. Kalau Kimoynya nggak dapat ntar kita level ke 6 guys, ser. Roger lagi, roll lagi. Roll lagi. Ada Xbox roll lagi. Roll lagi. Masih nggak ada, buset dah. Masih 7, tetap kita paksain guys. Gua paksakin ini, paksakin. Atau gua Valir tahu dulu deh. Taruh dulu, ser. Nah, kan datang Kimoy. Untung gua skip itu si Valirnya. Bawa langsung Kimoynya guys, kita amankan, kita amankan. Sekarang gua juga dapat duit kan ini dari sini nih, tenang. Dari itu Xavier 3 duit tuh bisa kita jual. Gua paksain sampai level 3 dulu pokoknya nih. Dapat Xbox ya. Kita lawan nih pakai Kimoy gua yang udah all item. Itu juga Aldosnya diucrut-ucrut. Ucrutan selanjutnya kita lihat ke siapa nih? Ke Freya dulu. Tenang. Sisanya ada Roger doang sama itu si Cumi ya, Cumi-cumi seafood. Yuk, seafoodnya matiin dulu. Giliran Rogernya, wah kena garuk ini ditarik juga, buset dah ya. Udah mulai tinggi juga, udah mulai jangkung juga si Kimoy gua guys. 5 tuh, sisanya 5 nih. Bisa nggak dapat 3? Nih Muntong kalau dapat 3, I love you forever ini sih. Roger lagi nggak apa-apa, roll dulu. Roger lagi, buset iritnya 4 biji, mau ngapain sih? Lagi, ada Layla, ada Roger ya. Kita up level dulu deh guys, up level dulu masukin si 2 Roger. Kita taruh di sini deh ini Aegisnya ya, biar kebagi kiri kanan nih. Dapat 3 duit dari Karina, lumayan. Ini Layla, Roger sama ini Kimoy udah mau bintang 3 nih ngomong-ngomong. Sekarang kita ngeroll lagi di 6 ya, gua paksain sampai bintang 3 semuanya pokoknya. Ah, 3 gold tuh dari Karina lumayan. Dapat lagi Layla, masih bisa menang nih Kimoy gua guys. Yuk, gua tinggal kurang siapa ya? Tinggal kurang si Claude atau si Cumi nih buat nyalin Gunnernya. Ini yang pemakai Kimoy juga ya. Segeralah pulang abang bang. Itu hero-hero gua itu semua bang ke. Yuk. Sabar juga udah KO di sana, udah tenang guys. Bawa dulu ini si Roger sama Layla. Buset laku keras kan. Apa gua bilang ya, Gunner tuh laku keras. Gunner semua guys. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sumpah anjir. Perang Gunner eh. Wah ada Wrestler guys. Boleh juga tuh. Tapi gak kebagian kayaknya nih gua nih. Soalnya yang main Gunner kalau sama Wrestler nyambung ya. Pasti di bawah itu guys. Seenggaknya kalau gak dapat juga masih ada kali Winter tuh kebagian. Kebagian Wrestler. Wah nikmat apa yang kalian dustakan. Kimoy Titan, Kimoy ini Wrestler nih jadi ini kayaknya ya. Dapat juga Xbox level 2. Kimoynya kita taruh dulu Wrestler. Ada ini si Chow juga tuh nongol. Marsha taruh dulu. Ada si Aldos juga guys. Masukin dulu Chow sementara ya.
Lumayan dapat Aldous gratis juga kan. Layla belum gua masukin. Masukin dari tadi ya. Kita cek Gunner deh nih ya guys. Layla 3, Roger 5, Kimoi 5 guys. Duh aku keras bangke. Tenang aja, mau beradu sama berapa orang pun gua bisa. Nah punya wrestler bang, jangan salah. Bikin ngantuk kan ya Kimoi gua. Ini koma ya. Kimoi obat tidur. Ini Kimoi obat tidur. Julian mau ngapain? Sisa siapa tuh? Si Sun Gokong sama Marty level 3 dibikin tidur sama Kimoi gua. Come on Kimoi, tidur dong Martis. Nih Martisnya mau begadang apa dah? Tidur terus, jangan nyocol lagi. Tidur, tidur, tidur juga kamu Gokong. Come on, ngantuk kan, ngantuk. Cakep. Pulang abang bang. Anjir gak pulang sesuatu bangke. Ser Kimoi. Wow udah 6 wrestler kayak Kimoi. Kimoi level 2 Aldous. Siapa dulu deh daripada si Chow nih. Berarti yang lainnya tak dulu. Kita roll lagi. Masih belum ada Kimoi. Roll lagi. Ada Roger tuh seenggaknya ya. Roger nongol juga. Aduh mulai penuh ini guys. Nah udah pada hopeless kan. Layla nambah lagi, Roger nambah lagi. Kimoinya masih tetap guys. Gua bakal tetap pada pendiriannya. Nyari Kimoi bintang 3 dulu guys. Dapat Hanaboy lumayan. Masih bisa kita menang one by one. Udah garansi sih sekarang ya. Mestinya nih kalau one by one nya pasti menang mulu. Soalnya ada wrestlernya nih Kimoi guys. Ada DHS sama Berserker juga. Yuk bikin ngantuk tuh Zilong. Zilongnya lumayan ngeri di sana ya. Bikin ngantuk cakep. Sisa ini Rita sama Wawan. Wawannya jangan terbang. Sayapnya hilang. Ah modar kamu Wawan. Sisa 10 abang bang. Cepet pulang bang. Tidur bang udah malam. Bisa nih bintang 3 langsung semuanya sih ya. Belajar di bawah dulu. Ser Kimoi. Kimoi. Roger. Kimoi. Layla. Roger. Roger bintang 3 duluan guys. Gimana ini ceritanya ya? Mau jadi Roger Titan apa? Tapi sayang juga sih gue pengen ke Kimoi ini kontennya ini. Aduh gimana dong. Tapi kalau adanya Roger ya kita terima aja ya. Bawa dulu cowok guys. Dapat Vexana kok duit. Dapat duit 4 dari Vexana. Seenggaknya Kimoi 2 lagi deh. Yuk kita clone ini. Kita clone guys Kimoinya ya. Kalau Roger juga gak apa-apa sebenarnya sih. Udah bisa jadi Roger Titan ini guys. Udah bintang 3 ini misalnya nih. Gue masih berapi-api lihat. Level 6 padahal ya. Ser. Dapat bad armor Oracle Hellcat Curse tuh. Kita lihat biji-bijiannya nih. Ada biji-bijian yang gak guna. Kita bawa clone sama ini. Ntar dulu. Gak ada yang main mage juga. Kayaknya bad armor aja guys. Yuk wrestler. Aduh dapatnya ginian lagi ya. Wimslayer boleh sih. Wah tapi gak bisa gua pasang di si Kimo ini si Wimslayernya guys. Udah gua pasang tadi yang Gunner. Layla level 3 juga. Lihat tuh. Ya ampun gimana sih nih Kimonya guys. Kimonya sisa 2 bangke. Mesti gua nunggu dulu orang yang tusun kali ya. Seangkanya nih Wimslayer nyala 3 dulu kali ya. Gua gak bakal utamain ke Wimslayer sih. Roger gua kasih item juga. Kita up level dulu deh. Masukin dulu Layla guys. Kurang 1 juga nih Gunnernya ya. Ayo di Layla. Rogernya kena juga. Tetap gua pakai ilmu tempel di sini guys. Tempel-tempelin aja udah. Tetaplah gua pakai Kimoi aja ya. Kimoi Titan. Semoga aja bisa bintang 3 sih. Kita cepet pulang-pulangin tuh yang punya Kimoi pokoknya guys. Yuk bisa yuk. Yinnya tidur. Ngantuk Yin. Tidur lelap Yin. Yinnya pakai elemental juga padahal tuh. Tidur lelap itu si Yinnya guys. Sisa siapa nih? Iodora. Iodoranya di tahta. Kita turunin. Kita bikin ngantuk. Pokoknya tidur terus Dora. Kamu tidur lelap Dora. Aduh nyetrum siapa dulu? Jauhin mestinya sih. Ke Marsha dulu. Tidur dulu Dora. Ngantuk Dora. Cakep. Segeralah pulang Dora. Ngeri juga tuh ini. Kimoi dua lagi dong. Yuk Kimoi. Ser. Selah udah mahaya nongol ya. Sama ini Yin juga sekalian tuh. Roll dulu. Roll lagi. Kalau gini gue mending nyalain dulu ke Gunner. Kita keluarin dulu ini si Jauhead deh guys. Dah gak apa-apa gak pakai Vitter Tech. Kita udah punya Bontis juga ya. Mau bikin Cloud the Titan. Cloud the Titan boleh sih. Cloud the sisa 10 lagi itu ya. Gue udah taruh ke si Kimoi ini anjir bijinya ya. Starcore-nya. Nah ini pulang nih kayaknya nih. Dia punya Gunner juga guys. Kalau dia pulang nih auto Kimoi gue level 3. Level 3 Kimoi dia guys. Tapi tidur terus mau ngapain Kimoi musuh. Iya udah guna juga tuh. Winternya udah kepake, udah pulang sih kayaknya ya. Itu hypernya di sono doang soalnya guys. Pulanglah abang, abang cepat pulang. Pulanglah abang, pulang ke sana bang. Mantap. Itu dia tuh yang bikin Kimoi gua seret. Udah gua pulangin. Kita masih kurang nih ya biji-bijiannya guys. Kalau pengen ke 6 wrestler ngomong-ngomong nih. Paling-paling mentok kita ke Orem Slayer sintar. Ada Gokong. Dol dulu. Hasilnya bawa. Roll lagi. Ada Lance lagi, roll lagi. Roll lagi. Kimoi. Kimi. Nah, Kimoinya mulai muncul lagi kan. Apa gue bilang. Kita Lance ntar dulu deh guys. Gue mending ngutamin Kimoi ya. Roll dulu. Roll lagi.
Ada lagi Slaude lumayan. Slaude juga bisa gua bikin jadi Titan nih ngomong-ngomong ya. Frame stayana tetap gua abaikan dulu guys. Yang penting udah 6 aja gila lihat tuh udah jangkung banget Kimi gua ya. Dibandingin sama level 3 juga guys. Belum aja nih. Yuk. Aduh pakai buku juga Xavier kena culi kamu, makanya jangan main jauh-jauh tuh. Tenang siapa aja nih core musuh ya. Oh Freya doang sih udah bikin ngantuk Freyanya guys, udah auto itu. Ini padahal belum 6 nih wrestlernya bang, jangan salah ya. Kamu juga pulang Slaude, tetap gua paksain nih Kimoy level 3 guys, sabar. Itu dua lagi ya gak banyak nih. Kalau gua up level makin kecil kemungkinannya soalnya 20% lumayan tuh 5% juga kita utamain. Oke. Okay. Sisa 3 orang doang, guys. Apa sih ini ya? Sisa bertiga loh. Aduh, kalah sama slot 7 anjir. Bawa slot aja malah ngelamun lagi nih. Kenapa bang ngantuk? Ngantuk kan dia. Sar. Yang dapat Kimoy. Kimoy. Kimi. Kimi. Nah, Kimi. Kimi. Yaudah guys, sabar dulu. Masih ada sisa 2 orang ya. Gua udah 8 slot juga ngomong-ngomong ini. Eh, para si Cho, mending gua bawa ini si Jawa ya dia. Karena udah gak ilmu tempel kita guys, agak bisa pisahin deh. Yang gak penting-penting ke kanan ya. Kalian udah cukup yang di kiri yang penting doang. Termasuk Slaude, ini gak penting sekarang guys. Di sini bukan episode Slaude ini. Culik siapa nih? Karena culik Xavier juga dapat bontisnya guys. Ini level 3 Dora nih. Dia pakai itu immortal sekarang ya. Gak takut, gua gak takut. Nah, kita tidurin ini pakai Kimoy. Mau ngapain kamu Dora? Let's go, mau ngapain kamu Dora? Aduh, tidur terus Dora ngantuk. Dulu. Kimoy. Kimi. Gak ada guys Kiminya ya, sabar. Tenang. Relax. Oke. Okay. Ada Yin juga. Kimi. Mana Kimi? Kasih gua Kimi. Kimi, gak dapet Kiminya bangke, seret. Apa gua klon aja ya? Ya udahlah klon aja guys, jangan terlalu pelit. Kita klon aja udah langsung jadi Titan tuh. Buset, tak pemimpin pasukan Kimi gua ya. 3 serangkai tuh guys, lihat. Enak bener. Kita balikin lagi ke posisi semula ya. Ya udahlah, ntar mungkin ini kita bisa nyari juga Claude level 3 guys. Klonnya udah gua pakai juga sih barusan daripada lama ya. Gak masalah, yang penting level 3 aja nih Kimoy gua tuh. Siapa sih ini core musuh nggak kelihatan sama sekali guys, mengerikannya. Kimoy versus everybody jadi ini. Iya mau ngapain kamu Claude, tidur ngantuk. Ini juga diucut-ucut satu per satu. 16.000 juga ya darah Kimoy gua guys. Kalau misalkan masih mau bertahan banget tuh orang dua bisa jadi ke 6 wrestler ini guys. Tinggal gua nyalain 2 slot gitu kan kayak gini tuh udah 6 udah misalnya 3 aja cukup. Supaya Kimoy gua bisa bikin ngantuk sih intinya kayak gitu tuh. Jangkung banget nih Kimoy gua ini. Akhirnya terobati Chelsea kalah tadi ya. Dapat di sini immortal juga kita bawa gas ke level guys. Hah. Sar. Aduh gua pengen 6 ini wrestler gimana nih. Kita mesti sabar dulu satu ronde guys. Gak cukup masalah duitnya gak cukup. Immortal kita taruh di si di Roger aja udah ya. Misalnya sampai gak kepasang tuh ya. Kita taruh dulu di si Marsha deh. Walaupun gak bakal nyala juga sih. Apa gua belokin ke 6 Rim Slayer nih. Boleh juga sih guys. Kalau ada hero nya nanti kita buang-buang wrestlernya. Kalau mau ya. Si Kratos sisa 1 masih hidup aja yang tadi guys. Level 3 itu si buset si Cilok guys level 3. Bisa nggak nih Kimoy gua nih, come on. Kita lihat aksinya ya. Bisa sih, mestinya itu si Cilok bisa kita bikin tidur. Pokoknya yuk, bersihin dulu yang depannya. Depan udah bersih, ini Ciloknya tidur dulu. Udah tidur, Cilok kamu tidur. Wah, jangan-jangan nih pulang orang guys. Di sana Yudoranya masih hidup ya. Ditidurin sama Kimoy gua, udah kelar. Come on Roger. Wah, masih menang deh ya. Dipindahin apa Yudoranya guys. Yudoranya kagak dipanggung lagi kali ya, ini orang nih. Cuma nih belum 6 wrestler. Apalagi kalau udah 6, udah auto ngantuk nih. Sekarang gua aktifin nih ya. Dah, gak usah lama-lama tuh. Gua aktifin 6 wrestler sekalian. Oh, dipindahin. Yudoranya gak pakai panggung sekarang dia guys. Berarti kita tumpukin di kiri dulu ya. Supaya tercover nih Kimoy gua. Pokoknya ini Layla di kanan. Ini Slaude di kiri. Roger gua taruh depan aja dah. Kanan keluar kiri kan mereka guys. Kita basmi satu persatu sama Kimoy gua. Lihat perbedaannya tingginya anjir itu si Claude sama Kimoy. Udah jelas dicicil satu persatu sekarang nih. Kita lihat nih ya. Aksi dari Kimoy gua guys. Udah diamankan. Sekarang diamankan. Diucut-ucut lagi. Oke Kemon. Perisainya udah hilang. Sisa ini Yudora doang. Kita matiin 2 kali. Mau immortal 4 juga gak takut. Gak takut gua bang. Gak takut. Kemon. Let's go Kimoy. Ucut-ucut terus. Masih hidup itu Yudoranya ngantuk lagi. Hidup. Tidur lagi. Hidup. Tidur lagi. Ah masih sisa 4 aja si abang ini ya. 100.000 damage Kimoy gua guys. Ser. Wah ada link nih. Ada badang juga ya. Roll dulu. Ada link lagi tuh.
membelokin ke nomor misleyer nih bisa nih. Sabar ya, siapa tahu membalikkan keadaan tuh orang anjing. Kita butuh link, kita butuh link ntar. Kan enggak ada yang tahu anjing. Siapa tahu membalikkan keadaan si Bangke. Nih agisnya gua taruh di depan deh biar gak cepat mati guys, pasukan gua di depan ya. Yo. Formasi masih tetap mestinya masih menang sih ya kalau formasinya enggak diganggu gugat gitu. Kita lihat aja aksinya Kimoi gua di sini, Bang. Come on. Tidurin lagi pokoknya tuh Dora ya. Begadang mulu sih Dora. Cakep, udah tidur, udah pakai juga winternya. Masih diucut-ucut sama Kimoi gua. Tidur lagi kamu Dora. Mantap. Ini Safir turun tahta juga udah kelar sini. Mau ngapain? Kelar guys. Kayak benar-benar Muntun tuh ngasih gua hiburan setelah Chelsea kalah. Thank you Muntun, thank you. Okay. Intinya sekarang emang benar-benar lagi marak banget Gunner guys, benar-benar lagi rebutan ya. Dan caranya tuh kayak gua barusan, kalau misalkan rebutan Gunner ya kalian berdoalah wangi gitu role-nya. Di saat itu kalian tahan di level 5 sama 6 dulu buat nyari Roger sama Kimi guys. Soalnya kalau misalkan Roger atau gak Kimi udah level 3 udah bisa ngangkat sampai ke late game gitu kan. Ya kalau misalkan kalian udah berusaha di level 5 6 buat nyari Kimi sama Roger gak dapet, itu masalah kalian aja sih yang kurang beramal kali ya. Thank you banget buat kalian udah mampir ke sini. Kalau kalian suka di like videonya, kalau gak suka di dislike juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.